Woi woi kawan-kawan semua, ketemu lagi bersama gua di Jojo Entertainment. Semoga kalian dan kita semua akan selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki, digampangkan segala urusan dalam bimbingan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, serta dipanjangkan usianya. Amin. Yaps, oke, kawan-kawan, kembali Jojo Entertainment akan memberikan sebuah hiburan menarik tentang informasi kiprah atau sepak terjang dari perjalanan karir seorang aktor ya. Ya, aktor ini kerap kali tampil di layar kaca nih pada era 1990-an. Beliau namanya cukup booming kala itu ketika memerankan sebagai seorang pendekar sakti di layar kaca. Siapakah dia? Yuk kita simak ulasan videonya. Cak, cak. Adjie Pangestu, namanya cukup booming kala ia pertama kali memerankan di debut karya pertamanya sebagai Cakradara ya, yaitu di sinetron Kolosar pada tahun 1994 yang berjudul Mahkota Majapahit. Kemudian namanya lagi dan lagi semakin menjadi perbincangan hangat kala ia memerankan sosok pendekar sakti yang bernama Mondo Sio pada sinetron Laga Seri kala itu ya, yaitu yang berjudul Kaca Benggala. Adjie Pangestu, yang bernama lengkap Adjie Mindosio Pangestu, lahir pada tanggal 21 November 1969 di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Untuk profesi atau pekerjaannya yakni sebagai seorang aktor dan juga seorang model. Untuk debut karyanya pertama kali, beliau aktif pada tahun 1994 hingga saat ini. Adjie Mindosio Pangestu ya, ia merupakan anak dari pasangan keturunan Sunda dan juga Jawa nih kawan-kawan. Namanya sangat melesat kala itu ya, ketika beliau pertama kali memerankan sebagai sosok seorang kesatria atau pendekar di salah satu film sinetron Kolosal kala itu, yakni yang berjudul Kaca Benggala ya. Di Kaca Benggala ini beliau semakin terkenal nih. Yuk lanjut. Adjie Mindosio Pangestu atau Adjie Pangestu menikah dengan Anissa Tribanowati yang sekarang berganti nama menjadi Anissa Trihapsari, yaitu menikah pada tanggal 26 Maret 1999. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Rafi Akbar Putra Pangestu, yaitu yang lahir pada tanggal 23 Desember 1999. Namun sayang dan sangat disayangkan, pernikahannya ini hanya bertahan selama 3 tahun saja nih kawan-kawan. Pasca perceraiannya dengan Anissa, ia kemudian menikah kembali dengan Nadia Natasha Al-Khalifi pada tanggal 8 Juni 2007. Dan pada tanggal 7 Oktober 2009, lagi dan lagi pernikahannya itu kandas di tengah jalan dan mereka berdua memutuskan untuk bercerai. Adjie Pangestu kembali menikah untuk yang ketiga kalinya dengan Novita Petria, wanita yang 25 tahun lebih muda darinya, yaitu yang menikah pada tanggal 14 Mei 2017. Akad nikah keduanya berlangsung sangat meriah di kampung halaman Novita, yakni di Cilenyi, Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Dunia perfilman Indonesia saat ini sedang gencar-gencarnya diproduksi, terutama film-film yang bergender action nih kawan-kawan nih. Dan alhamdulillah film-film laga Indonesia atau film action Indonesia sudah tembus ke kancah internasional, terutama di dunia perfilman Hollywood, yakni tak lain yang mengharumkan nama bangsa Indonesia sendiri, yaitu beberapa aktor dari dalam negeri. Yang pertama ada Iko Uwais, kemudian Cecep Arif Rahman, dan juga Yayan Ruhian. Termasuk ada ceweknya nih, kawan-kawan nih. Siapakah dia? Dia adalah Julie Estelle.
Mereka berempat ini termasuk yang mengharumkan nama perfilman Indonesia hingga tembus ke kancah perfilman Hollywood. Namun sangat disayangkan untuk film-film yang bergenre film laga kolosal atau film-film pendekar silat hingga saat ini sudah minim sekali diproduksi. Ya, mungkin terakhir kali diproduksi yaitu film yang berjudul Pendekar Tongkat Emas ya, dan juga Wiro Sableng versi Vino G. Bastian. Yuk kita support selalu perfilman Indonesia, terutama film-film laga ya. Semoga para produser atau sutradara-sutradara film dan juga penulis cerita di film-film semoga mendengarkan aspirasi kita untuk maju terus perfilman Indonesia. Terutama jangan lupa mengangkat harum cerita-cerita pendekar silat di Indonesia. Nah, kakak mau silat, akhirnya mau juga menghadapi. Bukan kamu. Sana, kamu cari teman lain berlatih. Yap, selanjut nih kawan-kawan, kita langsung aja ke filmografi dari Adjie Pangestu ya. Beliau pertama kali memerankan di karya debut pertamanya yaitu sebuah film televisi yang berjudul Mahkota Majapahit di TPI kala itu pada tahun 1994, dan juga dibarengi Kaca Benggala yang berperan sebagai Mondo Sio. Lanjut pada tahun 1995 ada Singgasana Brahma Kumbara, hingga 1996 sebagai Pranaka. Kemudian dari tahun 1996 hingga 1997 ada Harkat Wanita yang berperan sebagai Roni. Dan di tahun 1999 ada Misteri Nini Pelet yang berperan sebagai Raganata. Lanjut pada tahun 1999 hingga tahun 2000 ada Lorong Waktu bersama Deddy Mizwar, yakni yang berperan sebagai Ustadz Adbin, yaitu di musim pertama dengan pemeran pertama. Dan di tahun 2000 ada Suami, Istri, dan Dia. Dan kemudian untuk kategori film layar lebarnya, beliau memulai film layar lebar yaitu pada tahun 2000 bersama Dede Yusuf dengan sebuah film yang berjudul Reinkarnasi yang berperan sebagai Rah Tengker atau Rai Nendra sebagai seorang vilainnya. Kemudian tahun 2006 ada Misi 1511 yang berperan sebagai Herman. Dan di tahun 2009 ada Jamila dan Sang Presiden yang berperan sebagai Menteri Nurdin. Dan pada tahun 2013 ada Arwah Rel Bintaro yang berperan sebagai Daniel. Kemudian pada tahun 2014 ada Remember When yang berperan sebagai Ayah Adrian. Dilanjut untuk yang akan datang sedang syuting ya, yaitu Leak Panti Wangsa untuk next film layar lebar beliau di tahun depan. Kembali lagi pada tahun 2001, Adjie Pangestu berkiprah di dunia layar kaca nih kawan-kawan, yakni dengan sinetron miniseri yang berjudul Tersanjung. Dari tahun 2001 hingga 2005 yang berperan sebagai Jimmy, yaitu pada musim ke-6 pemeran kedua. Kemudian pada tahun 2001 juga ada Jangan Ada Dusta yang berperan sebagai Hambali. Dan di tahun 2004 ada Curi Pandang Cari Perhatian yang berperan sebagai Peter atau Teddy. Dilanjut di tahun ini juga yaitu 2004 ada Jangan Berhenti Mencintaiku yang berperan sebagai Ayah Suci. Dan di tahun 2005 ada Adilkah yang berperan sebagai Jimmy, kemudian Pria Rumah Tangga sebagai Deden. Dan di tahun 2005 hingga 2006 ada Iman yang berperan sebagai Aji. Kemudian ada Pintu Hidayah yang berperan sebagai Lucky dan juga Denny sebagai bintang tamu, yaitu dari tahun 2005 hingga 2006. Dan di tahun 2006 ada Cincin yang berperan sebagai Aldo.
Dan di tahun 2006 juga ada OB atau Office Boy yang berperan sebagai teman kuliah Pak Taka, yaitu sebagai bintang tamu. Dilanjut pada tahun 2008 ada Hingga Akhir Waktu yang berperan sebagai Adri. Kemudian di tahun ini juga ada Alisa yang berperan sebagai Denny. Dan selang satu tahun kemudian di 2009 ada Safa dan Marwah yang berperan sebagai Aji. Dan di tahun 2009 hingga 2010 ada Cinta dan Anugrah yang berperan sebagai Raffi. Kemudian pada tahun 2010 ada Kemilau Cinta Kamila, dan disusul kemudian Kemilau Cinta Kamila 2 dengan episode Berkah Ramadan. Dilanjut juga di tahun ini ada Kemilau Cinta Kamila yang ketiga dengan episodenya Makin Cinta. Di sini beliau berperan sebagai Haris Wijaya. Oke, lanjut ya kawan-kawan. Untuk di tahun 2011-nya ada Kemilau Cinta Kamila dengan episodenya Cinta Tiada Akhir, dan dilanjut dengan Mengejar Cinta Olga, yaitu sebuah film televisi ya atau FTV. Dan pada tahun 2012 ada Anissa dan Anissa yang berperan sebagai Pramana. Kemudian di tahun ini juga ada Super ABG yang berperan sebagai Jody. Dilanjut tahun 2013 ada Cinta Rockstar yang berperan sebagai Seno. Dan di tahun 2014 ada Elang dengan serinya, serialnya yaitu The Real Action Series sebagai Bastian. Dan pada tahun 2014 hingga 2016 ada 7 Manusia Harimau yang berperan sebagai Lebay Karat. Kemudian di tahun 2015 hingga 2017 ada Anak Jalanan yang berperan sebagai Kobar. Dan dilanjut pada tahun 2016 juga ada 7 Manusia Harimau yakni New Generation ya yang berperan sebagai Lebah Karat. Kemudian tahun 2016 hingga 2017 ada Anugerah Cinta yang berperan sebagai Hutomo Herlambang. Lanjut di tahun ini pula 2017 ada Berkah Cinta sebagai Haris, kemudian ada Boy sebagai Sultan, dan Sahur Sepu di seri sebagai Senopati Indra Kumala. Dan yang terakhir di tahun 2017 ada Dia yang berperan sebagai Aji. Dilanjut tahun 2017 ada Rahmat Cinta sebagai Adam hingga 2018. Dan juga ada Siapa Takut Jatuh Cinta pada tahun 2018 yang berperan sebagai Michael Adijaya. Di tahun ini juga di 2018 ada Dosa yang berperan sebagai Arta. Dan di 2018 juga ada Cinta Suci yang berperan sebagai tamu undangan sebagai cameo. Lanjut di 2018 hingga 2019 ada Orang Ketiga sebagai Salman. Dan di 2019 hingga 2020 ada Cinta Karena Cinta yang berperan sebagai Fandi. Oke, lanjut lagi ya kawan-kawan. Di tahun 2020 ada Dewi Bunga yang berperan sebagai ayah dari Dewi Bunga, yaitu sebuah film televisi atau FTV. Kemudian pada tahun 2020 hingga 2021 ada Anak Band yang berperan sebagai Wijaya. Dan di tahun 2020 ada Istri Tercinta yang berperan sebagai Bima. Kemudian di tahun 2021 ada Cinta Nikita yang berperan sebagai Arya. Dan juga Buku Harian Seorang Istri yang berperan sebagai Rama Buwana. Dan ada Love Story The Series yang berperan sebagai Renaldi. Dilanjut pada tahun 2022 ada Dewi Rindu yang berperan sebagai Wisnu Firmansah. Kemudian ada Juara Dunia yang berperan sebagai Yuda. Lanjut ada Nania Lain Dunia yang berperan sebagai Hendra, yaitu yang bergender miniseri ya. Kemudian ada Garis Cinta yang berperan sebagai Umar di Sanjaya. Dan di tahun 2022 hingga 2023 yang terbaru ini adalah sebuah sinetron yang berjudul Cinta Setelah Cinta yang berperan sebagai Fondi Brahmantia Himawan. Dan juga ada Kode Helix ya, yang berperan sebagai Papa Rendra, yaitu merupakan sebuah miniseri televisi. Ya,
Ya, sosok aktor yang satu ini kemungkinan tidak begitu terkenal ya di kalangan para generasi milenial saat ini. Tetapi kiprah beliau di industri perfilman tanah air pada era 1990-an juga dapat mengisi waktu luang anak-anak kala itu dan juga ibu-ibu kala itu. Kiprahnya di industri perfilman dan juga layar kaca sangat menghibur sekali nih kawan-kawan. Semoga beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, terima kasih di video gua kali ini cukup sampai di sini dan ketemu lagi di video gua yang akan datang. Bye bye.